saya lagi di kebun Teruna Tani Desa Singawang. Yang mana saya sedang melakukan panen kacang. Ini panjang-panjang ini, luar biasa. Yang mana saya sedang melakukan panen kacang. Ini panjang-panjang ini, luar biasa. Teruna Tani Singawang. Kita lihat, ini ada beberapa yang masih kecil-kecil. 2-3 hari sudah bisa dipanen ini. Nah, ini panjang-panjang ini. Ini sampai sudah naik ke atas ini. Nah, ini. Nah, ini panjang banget nih. Ada yang sampai nyentuh tanah nih. Ini perkebunan kacang kita. Nah, itu teman saya lagi buat bedengan itu. Lagi mencangkul, mengolah lahan untuk tanam melon. Oke guys, ayo kita lanjut jalan-jalan lagi ke tempat yang lain. Nah, ini guys, ini adalah tanaman melon. Nah, ini baru pindah lahan, baru berusia 4 hari. Ini sudah berumur 4 hari, sudah mulai ada yang berdaun lebih dari 4. Nah, ini kita lihat. Nah, di sana ada bedengan timun. Nah, ini teman saya ini lagi mengolah lahan ini. Halo, halo Pai. Halo guys. Oh iya. Apa guys? Lagi ngapain ini mas? Lagi nyangkul-nyangkul guys. Nyangkul-nyangkul ya. Sudah bagus ya melonnya ya. Alhamdulillah guys. Di musim sekarang. Musim hujan yang tinggi ya. Iya. Perlu perawatan ekstra. Oh gitu ya. Baik, ayo kita... Nah, ini melon nih yang masih baru tumbuh ini, melon ini. Ayo kita lihat lokasi pembibitan. Nah, itu ada gubuk pembibitan ini. Ayo kita lihat ada bibit apa saja di sana. Nah, ini banyak ini bibit-bibit ini, bibit cabai. Ada bibit cabai Cakra Dewata F143. Ini ada juga ini melon Golden Melon yang masih sudah siap pindah lahan ini. Sudah berumur sekitar 10 hari. Akan kita pindahkan ke lahan yang sudah diolah. Oke guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kita bersama. Salam berdaya.